Silahkan. Amin ya. Boleh dicip? Oh, sok silahkan. Jeruk asam, jeruk asam asam, jeruk asam, jeruk asam asam. Woi, lu jangan ngomong asam dong. Gua kan jualan asam, masa gua teriak kerupuk kerupuk. Ya tapi jangan teriak asem dong. Apa kayak itu, kayak tupaya, kayak melon. Gua teriak asem karena gua jualan asem sedang promo. Beli asem tempat gua, hadiahnya rumah. Rumah? Rumah mewah? Rumah keong. Asem, asem! Buah, 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 buah. Bang Ibu, silakan, silakan Ibu. Ibu ngapain ini? Hah? Ngapain? Ini loh, saya tuh mau beli jeruk. Kata ibu saya, cara memilih jeruk yang baik adalah nih, dilihat kayak gini. Kalau dia bercahaya terkena sinar matahari, pantulannya itu berarti jeruk manis. Ibu itu mah telur, milih telur. Begitu bukan milih jeruk. Oh, salah ya? Salah. Kalau milih jeruk, dicicipin aja. Dicicipin aja, sok. Silakan mangga ibu tuh pilih yang mana. Iya. Oh, ini. Cobain ya. Ya, sok silakan. Ini ya. Boleh dicip? Oh, sok silakan. Kenapa ibu? Asem banget. Lebih asem dari keringat suami saya. Ah, masa sih? Manis nih. Enggak jadi beli, enggak jadi ya, enggak jadi. Entar dulu, Bu. Nih, lihat jeruk pilihan saya nih. Ini mana? Nih. Manis? Manis. Yang ini manis? Oh, yang ini ya manis, yang ini asam. Ya udah, saya beli yang ini aja, Pak. Ayo, Pak, mana pasti, Pak? Iya. Berapa kilo, Ibu? Pak, Mas, Bang. Saya enggak bawa uang, cash. Oh, tenang, Bu. Saya terima digesek juga enggak apa-apa. Oh, hebat zaman sekarang jeruk, tang jeruk terima digesek ya. Jadi ini boleh diambil? Iya. Ya udah, terima digesek. Iya, gesek. Bukan gesek yang itu, gesek kartu. Kalau mau ngegesek jangan di sini. Neng, woi. Ibu. Dukunya kecil-kecil amat, Bang. Ya, duku di mana-mana emang segede gini, Bu. Yang gede mah semangka. Oh iya, gede juga sih, Bang. Itu belimbingnya manis gak tuh, Bang? Belimbing manis. Ini mau berapa kilo? Tadi duku mau beli? Berapa kilo? Enggak. Nanya aja. Oh. Itu belimbingnya manis ya? Belimbing saya sih manis, Bu. Mau berapa kilo, Bu? Enggak, Bang. Cuma nanya doang. Tadi, Abang, itu kalau mangganya berapaan, Bang? 500 ribu sekilo. Mahal amat, Bang, mangganya. Ya, soalnya saya harus bayar pengacara, Bu. Siapa mau bayar pengacara buat apa? Mangga, saya mau cerita. Enggak apa-apa, kasih tahu aja. Kenapa sih? Enggak apa-apa, cerita aja. Saya mau tahu kenapa sih Abang perlu pengacara. Enggak, saya enggak enak ceritanya malu, Bu. Ih, enggak apa-apa, Abang kasih tahu aja. Masalahnya saya pengen tahu, beneran. Bu mau tahu? Mm-mm, kenapa sih? Karena saya kemarin baru ngebacok orang, ibu-ibu yang kerjanya cuma nanya-nanya tapi enggak beli. Makanya saya bayar pengacara mahal-mahal.